Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali channel kami, dan pada video kali ini di garasi Baharianto Bangak kedatangan 3 armada tim Madura yang di rolling ke garasi Baharianto Bangak ini untuk tim Solo Raya ya. Ini ada 3 armada yang datang, yaitu yang pertama armada HR043 Muslim, lalu HR170 Black Swan, dan armada HR015 Samson. Ini 3 armada tim Madura yang digunakan untuk tim perbantuan di divisi Solo Raya ya. Coba kita lihat-lihat armada tersebut. Ini terparkir yang pada sisi paling depan ini armada HR043 Muslim dengan bodi Jetbus 2 Plus HDD Mercedes-Benz OH1626. Lalu ini di belakangnya ada armada HR170 Black Swan. Ini merupakan armada X Eaglehead ya, yang datang dari body repair 99 Malang gelombang kedua. Ini pakai sesis Mercedes-Benz OH1526, jadi masih live spring ya yang X Eaglehead ini. Dan ini yang paling belakang adalah HR015 Samson. Ketiganya merupakan armada tim Jakarta Madura ya. Ini yang ketiga berbodi New Rexus dari karoseri Piala Mas, mesin Mercedes-Benz OH1526. Jadi ketiganya pada hari Minggu ini datang di garasi Baharianto Bangak dan dijadikan untuk tim bantuan di Solo Raya, dimana memang di divisi Solo Raya ini selagi membutuhkan armada ya, masih kekurangan armada, jadi diambilkan dari divisi Madura. Dan ini kalau ada armada yang sudah rilis dari body repair, lalu armada ini akan dikembalikan lagi ke jalurnya masing-masing ya. Armada ini dulu rilis di tahun 2020 tanggal 14 Juni ya. Jadi saat itu rilis 3 unit, yang armada berwarna hitam hijau ada 2 unit seperti ini, lalu satu armada berwarna hitam orange ya. Saat itu hari itu datang 3 unit dari karoseri Piala Mas, dan gelombang yang pertama datang itu dikasih nama lambung HR011 yang mempunyai nickname Linggarjati, lalu HR015 ini yang bernickname Samson, terus yang terakhir adalah HR106 Risbaina. Lalu gelombang kedua lagi datang 2 unit pada tanggal 17 Juni 2020, berlivery warna hitam hijau 1 dan hitam orange, jadi ada 5 unit yang datang ya. Terus yang datang gelombang terakhir itu dikasih nama lambung HR013 Arudam atau Arjuna, dan sekarang udah berganti nickname menjadi Gama Kichi. Lalu yang berlivery warna hitam orange adalah HR107 dan mempunyai nickname Undercover. Jadi di Baharianto ada 5 body New Rexus dari karoseri Piala Mas, 3 warna hitam hijau dan 2 warna hitam orange. Dan saat itu juga rilis 2 unit medium bus, tapi sudah terjual ke PO Yaki Buanatur. Armada ini memiliki seat 22, 30 seat, 16 seat di sebelah kanan dan 14 seat di sebelah kiri. Dan untuk armada HR170 sendiri, ini merupakan armada rilisan dari karoseri BB99 Malang yang gelombang kedua ya. Yang gelombang pertama datang itu adalah armada Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang Ar-Rahman menjadi HR174 dan Ar-Rahim menjadi HR175, dan keduanya juga sudah menjadi tim Solo Raya ya. Lalu yang gelombang terakhir datang itu yang HR034 ya, yang sekarang juga digunakan untuk tim Solo Raya, jadi cuma HR170 saja yang digunakan untuk tim Madura. Armada ini memiliki seat 22, 30 seat, 16 seat di sebelah kanan dan 14 seat di sebelah kiri. Mesin Mercedes-Benz OH1526 ya, cuma stikernya saja yang 1626. Lalu untuk armada yang HR043 sendiri pemakai seat 22, 30 seat, 16 seat di sebelah kanan dan 14 seat di sebelah kiri. Mesin Mercedes-Benz OH1626, jadi sudah air suspension, bagasinya juga sudah tembus. Jadi kesimpulannya 3 unit armada ini merupakan
armada bantuan ya, yang dulunya dari tim Madura terus digunakan untuk tim Solo Raya. Ketiga armada memakai seat 22 30 seat ya. Oke, itulah sedikit informasi yang dapat kami berikan. Apabila ada kritik serta sarannya bisa langsung tulis di kolom komentar.